Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terdengar ya. Berarti ya. Oke, terkait dengan kuliah ini sepertinya kita harus ubah lagi mekanismenya. Karena ternyata setelah disiapkan videonya, kemudian ke kelas A ya, waktu hari Jumat, saya tanya ada pertanyaan atau tidak, tidak ada. Terus kemudian saya tanya sudah melihat videonya belum, belum. Nah ini kalau kayak gini kan sayang ya. Jadi mau tidak mau ketika jam kuliah ya saya akan jelaskan lah. Walaupun tidak akan selama ketika kuliah offline. Jadi saya sudah update ya, sudah update materinya, update e-learningnya sedikit sih. Nah, ini di e-learningnya sudah saya update tentang ArcGIS Cursor, Search, Insert, dan Update. Nah, ini adalah data sampelnya. Jadi, untuk mencoba silahkan gunakan data sampelnya. Ini langsung di-download ya. Bisa langsung di-download. Nah, kemudian materinya sendiri adalah tentang modul data access. Jadi kita akan menggunakan modul data akses ini nanti ya untuk praktikum bagaimana menggunakan ArcPy untuk automatic printing. Sebelum ke sana kita akan belajar dulu ya tentang modul data akses. Baca ya ini ya. Saya ulang ini. Oke. Jadi di sini setelah sebelumnya saya review dulu ya bahwa di dalam pemrograman salah satu terminologi yang penting diingat adalah tentang function. Ini membuat program pada dasarnya membuat function-function. Membuat kalau di Fortran itu apa subroutine ya. Supaya kita tidak perlu menulis kode secara berulang. Nah, di sini kita akan belajar tentang modul data akses. Sebagai contoh dari data sampel tersebut ada data halte bis. Data halte bis tersebut memiliki banyak atribut. Nah, kemudian kita ingin memilih ya
ingin memilih hanya nama jalurnya, misalnya ya ini bus line name, kemudian ID dan koordinat. Karena kalau umumnya kalau kita melakukan query data GIS, kita memilih kemudian kita save as sebagai file baru atau sebagai CSV, maka semua kolomnya akan disimpan. Nah, ini dengan menggunakan modul data access search cursor, kita akan menyimpan hasil query dalam file baru dengan kolom yang kita pilih. Saya akan perlihatkan ininya apa skenarionya. Jadi di sini ya nanti data yang dibagikan tersebut ada geodatabase ya, San Francisco geodatabase. Nah, di dalamnya ada dataset. Nah, salah satunya adalah dataset San Francisco. Dalam dataset San Francisco-nya ada bus stops. Kalau kita lihat ya atributnya di R-Catalog. Ada object ID, shape, kemudian agency ID, agency, kemudian ada bus designation, kemudian ada name, stop ID, X, Y. Nah, kita umumnya sebentar ya, kalau misalnya saya tampilkan ya di ArcMap. Ini adalah halte bus di San Francisco. Tadi kita lihat di R Catalog ada atribut tabelnya, kita bisa 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 lihat juga di ArcMap ya. Ini ada banyak kolom ya, object ID, shape, ini biasanya hidden ya, maksudnya kalau menggunakan QGIS ini tidak akan terbaca. Yang terbaca adalah agency ID, agency, dan selanjutnya. Nah, kita ingin melakukan query, biasanya kalau kita lakukan query di sini ya, kita dapat query berdasarkan nama misalnya. Kemudian kita lihat unique value-nya apa. Misalnya ada 108 nih. Kita lakukan query like 108% ya. Jadi yang diawali dengan 108 akan terpilih 108 IB dan 108 OB. Kita lihat di sini 0 dari 16.050 selected. Kalau saya klik apply, seharusnya ada yang terpilih ya. Maka 6 dari 16.050 terpilih. Dan kalau di ArcMap kita bisa pilih show selected. Record
Nah, ini ada 6. Nah, kalau di ArcMap, yang terpilih ini bisa kita simpan sebagai file baru ya. Selected records. Ini tabelnya ya. Tuh, kita klik kanan, data, export, selected features, export output misalnya ya. Kemudian kita bisa tampilkan. Nah, ini adalah hasilnya, tapi semua kolom muncul nih. Jadi kadang-kadang ketika kita ingin katakanlah menggunakan file CSV atau yang lainnya ya untuk keperluan tertentu, misalnya data COVID-19 ya, BNPB memiliki banyak atribut, tapi dalam WebGS kita atau dalam peta yang ingin kita buat, kita hanya ingin menampilkan sebagian kolom saja. Nah, ini kalau secara manual kita pilih dulu atributnya, kemudian kita edit ya, diedit, kemudian kolom yang tidak kita inginkan kita hapus. Kita data editing ya, start editing. Kemudian lihat ini ya, misalnya apa, sequence misalnya, klik, kemudian kita hapus. Hapusnya di mana? Saya juga kurang terbiasa nih dengan ArcMap. Ya, intinya begitulah ya, kalau di QGIS mudahlah, saya kurang terbiasa dengan ArcMap. Intinya kalau kita ingin memilih kolom yang diinginkan ya secara manual seperti ini. Nah, dengan menggunakan ArcPy, kita mampu memilih data menggunakan modul ArcPy, kemudian kita simpan sebagai file baru, sebagai file teks. Kita lihat dulu ininya lah, teorinya ya. Ya, jadi ini studi kasusnya ya, kita akan membuat file baru seperti ini. Nah, sekilas teori tentang ArcPy, ArcPy Data Access ya. Jadi sejak ArcPy Data Access ini dirilis sejak ArcGIS 10.1. Jadi untuk praktikum ya, untuk ini apabila Anda memiliki ArcGIS 10.3 ini cukup. Kemudian dengan ArcPy.da ini interaksi data menjadi lebih mudah. Parameter wajib yang harus diisi adalah path ya. Feature class atau save file apa kita definisikan, kemudian kolomnya. Kalau kita ingin memanggil semua kolom, kita gunakan tanda bintang. Tapi kalau kita ingin memilih sebagian kolom, kita gunakan nama kolomnya. Sebagai contoh, ini name, koma, date, misalnya, koma, dan seterusnya.
Kemudian parameter lainnya ini sifatnya opsional, tapi penting untuk kursor, search, dan update. Jadi data akses ini memiliki tiga kursor, search, update, dan insert. Kemudian dalam search dan update, ekspresi SQL dapat digunakan, tapi kalau untuk insert kursor, ekspresi SQL tidak dapat digunakan. Referensi spasial dapat disertakan juga, walaupun dapat diabaikan ya. Nah, yang menjadi kendala untuk instalasi defaultnya ya di ArcMap ya. Dalam hal ini saya menggunakan 10.5 ketika saya mencoba menjalankan import ArcPy sebelumnya mengalami error. Dan oleh karena itu error tersebut harus diperbaiki ya. Kita harus dapat menambahkan dapat melakukan satu dari dua cara berikut. Menambahkan Python path ya di environment variable atau mengedit file desktop 10.5 path ya di Notepad. Jadi saya akan perlihatkan isinya seperti apa. Jadi di folder Python 27 ArcGIS 10.5 lib / site packages ini ada file namanya desktop 10.5. Nah, defaultnya ya awalnya ada tiga baris. Yang pertama program file x86 ArcGIS desktop 10.5 / bin, kemudian selanjutnya akhirnya / ArcPy, namun dengan huruf A besar ya, karena ini sesuai dengan nama foldernya, program file x86 ArcGIS desktop, kemudian ArcPy-nya ini A kecil ya, tapi ada bug ya di file instalasi ArcPy-nya ini A-nya besar. Nah, ini harus diubah menjadi A kecil ya supaya sesuai dengan nama foldernya. Jadi ini silahkan dicek defaultnya seperti apa. Nah, sehingga ketika kita melakukan misalnya Python, kemudian melakukan import ArcPy. Ini ada sedikit kendala ya, cukup lama dia ininya prosesnya. Nah, kalau tidak ada pesan kesalahan, berarti instalasinya benar. Jadi kalau saya ulangi ya, saya contohkan kalau misalnya default di ArcPy Python 27 ArcGIS 10.5 lib / site packages, ini ada desktop 10.5, ini default awalnya ArcPy A-nya besar. Dan saya save ya. Kemudian saya jalankan ulang command prompt-nya. Kalau minggu lalu kan import truck ini cepat ya. Sekarang ke import ArcPy. Oh,
Ternyata tidak ada masalah ya. Apa nih? Sebentar, saya cek lagi di... Nah, intinya di tes dulu supaya ketika melakukan pemanggilan pustaka arpa ini tidak ada error. Kalau ada error, maka fungsi yang akan kita buat tidak akan berhasil ya. Oke, selanjutnya. Kembali lagi ke kursor search teorinya. Prinsipnya search kursor digunakan untuk mendapatkan data ya, memilih record baik dari feature class atau shape file. Nah, recordnya ini bisa shape-nya atau attribute. Kemudian metode ini menghasilkan objek kursor yang dapat diiterasi. Nah, prinsipnya objek kursor ini menyediakan satu baris data yang dipilih dari dataset, kemudian itemnya, ya, komponen dalam barisnya dapat diakses dengan indexing. Item pertama adalah indeks 0, selanjutnya indeks 1, dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke Windows-nya. Nah, di sini kita akan pertama memanggil dulu library-nya arpy, kemudian dari arpy ini data access import search cursor. Kok hapus? Kemudian karena kita akan membuat CSV, maka kita panggil library CSV. Kemudian kita set environment-nya untuk mampu melakukan override output. Nah, jadi yang variable pertama yang penting adalah path-nya ya. Di sini apa variabelnya, lokal variabel adalah bus stops. Ini saya menyimpannya di C ya, C projects, kemudian reference to. GDB, kemudian ada di dataset San Francisco, kemudian layernya adalah bus stops. Ini kita bisa lihat di ArcMap-nya ya. Project San Francisco, feature datasetnya adalah San Francisco, feature class-nya adalah bus stops. Jadi ini harus didefinisikan. Nah, R ini adalah konsensus ya, membaca file di Python. Kemudian kita akan membuat file CSV
Ya, kita definisikan dulu variabelnya ya. Di sini di dalam folder yang sama, projects, kemudian bus location, CSV. Kemudian kita akan memilih 4 kolom ya, dengan header ya di CSV-nya adalah bus line name, kemudian bus stop ID, kemudian X, kemudian Y. Kita simpan sebagai search.py. Jadi di sini ada bus line name, bus stop ID, X dan Y. Untuk membuat file CSV, kita harus membuat fungsi ya. Jadi di kuliah sebelumnya kita sudah tahu bagaimana membuat fungsi di Python ya, dengan membuat diawali dengan def ya. Kita buat create CSV, ininya variabel parameternya data, CSV name, kemudian mode-nya append in binary mode. Jadi di sini adalah CSV name ya. CSV file. Kemudian kita akan simpan ya. Di sini modulnya adalah csv.writer. Dari simpan csv file, kemudian untuk csv itu kan adalah text delimited ya. Kita tentukan delimiternya apa. Delimiter koma ya. Kemudian kita akan simpan setiap baris satu demi satu. Jadi kita baca ya, nanti baca di record, kemudian simpan satu-satu ke dalam teks. Di sini kita mendefinisikan create CSV, kemudian dari data ya, CSV name kita definisikan, CSV name-nya kita buat bus location.csv. Setelah kita definisikan, maka kita headers koma csv name write in binary mode. Jadi nanti create csv ini akan membuat file ini, csv name bus location.csv dengan headers seperti ini. Sekarang kita ingin melakukan query ya. Query dari atribut table-nya. Di sini kita akan pilih dulu ya. Kita akan melakukan query yang mana nih. Kita lihat atribut table. Di sini ada name. Kemudian ada bus signature. Kalau kita sort ascending ya.
Ada Townsend. Bentar, kita pilih yang mudah aja, yang sedikit ya. Kita pilih name-nya adalah 10 dengan nama name 10 IB. 10 IB hanya satu ya. Bentar. Dan street. Mana yang namanya mudah ya? Di sini ada Ferry. Nah, ini Ferry Plaza. Ferry Plaza, kemudian ada name-nya, ada macam-macam kan? Ada 14 IB, 14 X dan sebagainya. Nah, kita akan pilih name-nya 14 IB dan bus signature-nya Ferry Plaza. Kalau kita query biasa di sini, kita akan pilih name sama dengan 14B ya. IB and bus signature sama dengan Ferry Plaza. Ini apply. Ada 108 nih. Ada 108 titik. Nah, jadi kita akan memilih 108 titik ini, kemudian kita akan simpan sebagai file baru ya, buslocations.csv, tapi headernya atau kolomnya hanya 4 kolom. Nah, kalau di sini kan ada berapa kolom ya? 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 10 lah ya. Nah, kita akan simpan sebagai nama baru dengan kolom name, stop ID dan XY. 108. Nah, oleh karena itu kita buat perintah SQL ya, di mana name sama dengan tadi ya 14 IB N bus signak sama dengan Ferry Plaza. Ini adalah SQL-nya. Kemudian perintahnya adalah dengan with arpy.da search kursor, kemudian kita masukkan bus stops karena kita akan membaca data bus stops, kemudian kita pilih fieldnya name, kemudian stop ID, kemudian shape XY, skill S, kursor. Jadi menggunakan perintah ini, kita akan memilih kolom name, kolom stop ID dan save XY dari feature class bus stop ya. Kemudian query-nya adalah menggunakan SQL. Jadi kita akan memilih record
dengan NIM 14IB dan bus Signet designation Ferry Plaza. Kemudian nanti hasilnya kita akan simpan dalam 4 kolom ya. Aset X-nya ini kita akan lihat ya seperti apa. Kemudian line name, nama yang pertama adalah line name row 0 ya, row 0 adalah nanti name ya. Kemudian stop ID row 1, kemudian location X row 2, kemudian 0. Jadi di sini location X ini didapat dari set at XY, kemudian row 0, row 1, row 2. Kemudian indeks X-nya adalah indeks 0, kemudian indeks Y-nya adalah indeks 1. Kemudian kita buat data baru terdiri dari line name, stop ID, location X, location Y, dan kita lakukan create CSV ya dengan komponennya data ya, kemudian nama filenya CSV name. Jadi di sini kita akan membuat file baru CSV, kemudian nanti headernya adalah bus line name, bus stop ID XY. Nah, bus line name ini akan menggunakan kolom name di data, kemudian bus stop ID menggunakan kolom stop ID, kemudian XY menggunakan kolom XY ya. Kita tes saja. Saya gunakan file project, kemudian kita lihat di sini ada files search.py ya. Kita buat search.py. Kita jalankan perintah Python search py. Nah, di sini kita lihat belum ada file txt ya. Jadi kita akan membuat file baru. Syntax error. Oh, salah. Ini harusnya from ya. Dari arpa.da import set cursor. CSV write is not defined. Oke, okay, salah ya. CSV write. Kalau di Visual Studio Code ada peringatan ya ini. Ada problem.
SV writer. Oh. Kita mendefinisikan ini karena CSV writer, CSV writer di sini ada typo ya, harusnya CSV writer. Writer row. Oke. Coba lagi. Kita belum cannot open San Francisco bus stop. Bus stop San Francisco GDB San Francisco bus stops San Francisco GDB San Francisco bus stops bener ya. C project San Francisco GDB. Nah, ini kalau tidak salah, kalau datanya sedang kita buka di ArcMap, bisa jadi error ya. Kita coba lagi sih ya. Ini salah satu apa? Salah satu syarat dalam melakukan pemrograman adalah kita memiliki mata yang jeli ya. Kalau seusia saya sudah di atas 40, ini matanya sudah mulai kabur nih. Jadi Francisco ini harusnya kan S ya. Ini saya gunakan C. Ini tidak terlihat. Saatnya pakai kacamata nih. Kita ulangi lagi. Jadi kalau ada pesan kesalahan cannot open, ini kemungkinan adalah salah ketik atau filenya tidak ada, tidak dapat dibaca. Masih salah juga nih. Line 21, kita lihat with arpi.ba bus stops. Name search cursor bus stops errornya di mana lagi tuh save exe. Cannot open. Bus stops. Benar kan ya? C ya? Ah, salah. Sudah benar ini. Francisco
Ini yang salah nih harusnya, yang S-nya jadi C harusnya. Francisco. Mohon maaf. Seperti biasa, kalau dalam pemrograman ada error, name row is not defined. Nah, ini ada apa lagi nih? Untuk setiap baris dalam kursor, jadi ini kita melakukan iterasi ya. Untuk setiap baris dalam kursor kita tangkap ya row 0 sebagai variabel line name, row 1 stop ID, kemudian keempat ini kita jadikan penyusun data dan menggunakan fungsi create CSV data, kemudian nanti CSV name ini adalah nama filenya. Oke, ini sudah berhasil. Kita lihat ada bus location ya di sini. Saya akan buka menggunakan ini WordWrap. Ini bus line name, bus stop. Ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana melakukan pembacaan dan kemudian secara otomatis melakukan transformasi. Jadi kalau di sini kan datanya masih dalam format UTM ya, format San Francisco. Kemudian kalau kita ingin mengekspor atau mendapatkan datanya dalam format latitude longitude seperti apa? Nah, ini kita copy saja, kemudian kita simpan di search 2 ya. Nah, kita harus tambahkan spatial reference. Jadi spatial reference arpi spatial reference 4326. Nah, perintahnya fungsinya di sini kita akan tambahkan satu lagi, spatial reference. Ininya sama, date flight name, kemudian jika kemudian setelah kita bisa juga kita menginisiasi list kosong ya. Di search kursor ini
hasil query-nya adalah berupa list, berupa tuple sih sebenarnya. Kalau update, hasilnya adalah list. Nah, di sini kita membuat tuple kosong. Kalau data tuple-nya masih kosong, maka kita akan tambahkan ya. Kita akan buat name-nya yang baru ya. Tambahkan DD, degree. Tambahkan spatial reference 4326. Kemudian parameternya kita tambahkan selain SQL juga spatial reference. Kita jalankan sekarang Python search 2.py. Oke, tidak ada error. Kemudian kita lihat di sini ada file baru bus locations DD. Terlihat bedanya ya, di sini ada koordinatnya dalam format latitude longitude ya. Kalau sebelumnya bus location ini dalam UTM. Kemudian berikutnya dalam latitude longitude. Nah, jadi menggunakan search cursor ini kita bisa memilih melakukan query, kemudian dalam pada saat menyimpan menjadi file CSV kita mampu melakukan transformasi on the fly transformation. Itu adalah contoh dari search cursor. Selanjutnya adalah update cursor. Nah, update cursor ini digunakan untuk mengubah ya atau memperbarui data yang ada. Nah, karena mengubah, ya biasanya kalau filenya ini dibuka di ArcMap akan ada error ya. Nanti kita akan lihat kasusnya seperti apa. Kemudian parameternya sama dengan search cursor. Bedanya adalah hasil yang terimanya adalah list ya, bukan tuple. Kita akan contoh ya di sini baseline 71. Ntar kita lihat dulu lihat datanya ya. Lihat kembali ke Windows. Lihat ArcMap-nya. Kita ganti saja ya 14. OB saja, ada nggak yang lain ya? Ada 14x ya. Nah, ini kita akan ubah ya. Yang tadinya 14 OB menjadi 74 lah katakanlah.
Scroll 74 ada nggak di sini? Jangan-jangan sudah ada. Jumpa tes, oke. Kita ubah menjadi 14 menjadi 74 lah. Kita ini sama dengan set kursor ya, harus mengimport arpi, kemudian dari arpi .da kita import update kursor. Kalau sebelumnya set kursor, kita sekarang gunakan update kursor. Stop sama dengan kita ikuti saja di sini, kita copy paste. Kemudian kita lakukan pencarian ya. Dengan name like tadi 14 ya. 14% di semua bus name dimulai dengan 14 akan terpilih, kemudian dengan menu update kursor kita akan ubah bus stop name. Kemudian SQL, S-Cursor. Untuk setiap baris dalam kursor, line name sama dengan row, 0, new name sama dengan line name, replace. Nah, ini adalah sintaks pentingnya ya. Ganti 14 menjadi 74. Kursor. Update. Row. Di sini kita akan mengupdate data bus stop ya. Saya akan tetap tampilkan bus stopnya di sini. Kita akan lihat pengaruhnya apa. Kemudian kita pilih bus stop name dimulai dengan 14 dan selanjutnya. Kemudian menggunakan update kursor kita replace ya 14 menjadi 74. Dimulai dari baris pertama. Ya, di indexing ya. Indexingnya baris row pertama itu indeks 0. Kita jalankan update 1PY. No modul name data tipe lagi nih arpi da import update kursor
tidak ada masalah ya, walaupun ininya dibuka. Sekarang kita ini apa nih? Stop dari oke. Sekarang kita cari name, like 14. Nah, ini tidak ada ya, karena sudah kita ubah tadi, sudah kita update. Jadi, kalau kita ganti dengan 74, maka ada ya. Ini adalah contoh bagaimana melakukan internet unstable. Oke, yang terakhir adalah kita melakukan insert ya. Saya akan ubah ke share screen lagi. Sesuai dengan namanya, kita akan memasukkan baris baru ya. Bedanya di sini kita tidak melakukan iterasi. Oke. Kembali lagi ke Windows. Di sini kita akan membuat ya, kalau di sini saya juga tidak tahu nih cara membuat mengedit tambahkan data baru. Oke deh. Untuk insert kursor kita bisa menambah menggunakan ini ya, yang sama tadi ya, import arpi from arpi. Kita tidak membutuhkan CSV karena kita akan menambahkan recordnya langsung ya. Kemudian kita copy ke sini. Kalau kita ingin menambahkan satu baris, kita bisa bastops. Kemudian kita tambahkan shape. Name apa lagi? Stop ID. Kemudian kita masukkan koordinat pairnya.
sama dengan jenis. Contoh. Kita definisikan sebagai poin baru ya. Jadi ini kan datanya adalah titik ya, arpai poin, kemudian koordinat p, kita buat data list poin, kemudian namanya adalah new stop, misalnya new stop 1, kemudian ID-nya 112221. Insert cursor, insert, kita masukkan baris baru ya ke dalam data list. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita menambahkan dalam satu, menambahkan satu titik, jangan lupa kita menghapus kursor tersebut supaya kita bisa lanjut dengan kursor berikutnya. Kita coba ya, Python insert is oke, sebenarnya perintahnya ini perintah sederhana tapi membutuhkan waktu yang cukup signifikan ya. Saya juga tidak tahu nih bagaimana melakukan optimasinya. Kita lihat di sini, kita cari ya. Cari name like atau new stop. Ada satu ya, kita tidak mengisi yang lain kan, atribut yang lainnya, kita hanya mengisi ini. Kemudian lokasinya ada di sini. Nah, ini adalah bagaimana menambahkan record dalam baris per baris ya, sehingga kita harus menghapus tadi, menghapus kursornya. Namun bagaimana kalau kita ingin menambahkan banyak titik? Nah, kalau untuk menambahkan banyak titik, nah kita harus membuat list dulu, list dari titik-titik tersebut ya. Sebagai contoh di sini adalah koordinat pairnya ini kita hapus, kita tambahkan list. Nah, karena berupa list maka kita harus membuat satu looping ya. Jadi kalau di sini kan dia hanya satu ini ya, satu perintah. Kalau looping biasanya kita mulai dengan with arpai.da insert cursor seperti biasa, ini adalah bus stops, kemudian ininya sama ya, save. Name ID, SI cursor sebagai insert cursor, kita
for database index 0. Karena kita akan memasukkan tiga titik tambahan ya di sini dengan koordinat sekian, kemudian namanya new stop 2, new stop 3, dan selanjutnya. Nah, maka yang kita lakukan adalah melakukan iterasi ya. Melakukan iterasi untuk setiap list ya, setiap baris di dalam data list of list ini. Kita akan kita pertama akan membuat titik baru. Titik baru yang pertama dimasukkan adalah data list index 0 ya. Di sini index 0 1 2. Kemudian index 0, kemudian data list 0 ini adalah new point. Kemudian dimasukkan ke dalam record ya. Karena ini iterasi, setelah selesai maka komputer membaca informasi ini, kemudian recordnya dimasukkan lagi ke dalam file, ke dalam feature class BusStop. Operasi akan selesai setelah semua record dimasukkan. Oke ya. Jadi tadi kan kalau kita pilih di sini name like new stop, ini hanya ada satu kan. Nah, nanti kalau sudah kita tambahkan tiga baris baru lagi, maka ketika kita lakukan query apart ya. Loh. Sebentar. Ini dengan filenya. Ini salah ini. Oke. Kita lakukan Python insert py. Tidak ada pesan kesalahan. Kemudian kalau kita query lagi di sini ada 4 ya sekarang ya. Ya jadi secara umum modul utama dalam ArcPy itu adalah data akses. Dan dengan data akses tersebut kita mampu memilih ya menggunakan search cursor, kemudian turunannya adalah mengupdate kursor, memperbaharui data, dan yang terakhir adalah insert kursor. Jadi kita mampu menggunakan
standalone Python script ya. Di sini. Untuk melakukan operasi terhadap feature class atau terhadap save file. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap Anda coba praktekkan sendiri ya di rumah menggunakan tahapan-tahapan tersebut. Nanti rekaman dari kuliah ini akan saya bagikan. Silahkan coba. Kemudian file PDF-nya akan saya upload juga. Nanti kalau misalnya sudah Anda coba, minggu depan saya akan upload source code-nya. Soalnya kalau saya upload source code-nya sekarang, ya nanti kan tinggal jalankan, proses belajarnya akan kurang lah. Nah itu, kira-kira ada pertanyaan? Mungkin belum ya kayaknya ya. Ya pada prinsipnya, mengapa kita menggunakan ArcPy? Karena kita mampu melakukan itu tadi, melakukan query tanpa perlu membuka ArcMap ya. Melakukan query, kemudian update data, kemudian search data, insert tanpa membuka ArcMap. Jadi semua dilakukan via script. Nah, ini kita bertujuan membiasakan diri ya dengan script tersebut supaya nanti untuk printing akan lebih mudah. Oke. Kira-kira ada pertanyaan kah? Belum? Kalau tidak ada pertanyaan, wah ini ada chat. Oke, belum. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan mencoba ya, karena satu saat nanti, kayak lagu aja. Satu saat nanti akan bermanfaat. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya ininya ya meetingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.